sifat malu itu tergantung kondisi dan situasinya. Tanda seseorang itu menjaga rasa malunya dengan menjaga pikiran yang ada di dalam kotaknya, dan kemudian menjaga apa yang ada di dalam perutnya, yaitu dia memakan makanan yang halal. Ada 4 perkara yang baik, akan tapi ada 4 perkara lainnya yang jauh lebih baik daripada 4 perkara tadi. Pertama, nopo, rasa sifat malu bagi seorang laki-laki itu baik, dan lebih baik lagi jika dimiliki oleh perempuan.